Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak masak ikan salmon. Ikan salmon ni sesuai dimasak sup kepala ikan salmon. Tetapi sebab anak-anak saya tidak berapa suka masak sup, jadi mereka lebih suka masak asam pedas. Ikan pun dah tinggal sebelah ya, kepala. Isinya dah masak, dah goreng. Jadi saya masak asam pedas yang paling ringkas ya. Yang paling ringkas, tidak perlu menumbuk, menggiling ataupun blender ya. Cuma kita hiriskan saja ya bahan-bahan seperti halia, bawang besar, bawang putih, sedikit daun kari ya. Kita perlukan serai satu batang dititik. Kita pakai cili bur saja ya. Cili bur secukup mana kita perlukan. Lebih kurang dalam 2 sudu ya. Sedikit air perahan lemon. Sedikit air asam jawa. Sedikit maggi cukup rasa. Garam secukupnya. Sedikit bunga kantan. Terung dan lada hidup hijau. Dan bahan-bahan lainnya. Sedikit lada hitam. Dan sedikit halba. Dalam masak asam pedas ya, ikan salmon saya tak akan gunakan asam keping. Lebih sesuai ya, kita gunakan sedikit air perahan lemon. Jadi itu sajalah bahan-bahannya. Kemudian bolehlah kita mula menumis. Mula-mula kita panaskan ya sedikit minyak. Bila minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan yang kita potong tadi. Kita kacau ya sehingga garing dan naik bau sedikit. Bila dah naik bau ya bahan-bahan yang kita tumis tadi ya, kita masukkan cili bur ya. Saya gunakan satu sudu sahaja. Kalau nak tambah lagi boleh ya. Kalau rasa nak buat pedas sikit, kita boleh tambahkan lagi. Kemudian tadi saya terlupa nak cakap ya, ada lagi dua bahan yang saya lupa nak beritahu, iaitu rempah ikan ya, satu sudu, dan juga sedikit serbuk kunyit ya. Kita masukkan sekali. Kemudian kita biarkan ya sehingga pecah minyak. Kemudian ya, setelah pecah minyak, kita masukkan air asam jawa. Kemudian kita masukkan terung ya. Kita empukkan terung dulu. Kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita tutup sekejap. Kita gunakan api yang sederhana ya. Sementara kita nak tunggu terung empuk ya, kita gunakan api yang sederhana. Kemudian kita masukkan sedikit halba. Dan sedikit lada hitam. Kemudian bolehlah kita masukkan kepala ikan salmon tadi. Ikan salmon ni saya dah perap ya dengan sedikit air lemon dan sedikit garam. Kita basuh bersih ya. Bahan-bahan sebelum kita masukkan tadi, kita basuh bersih dulu ya.
Masukkan sedikit air. Secukup mana yang kita perlukan. Dan kita masukkan bunga kantan ya. Dan juga daun kari ya. Kita masukkan kemudian sikit ya sebab kita tak nak daun kari terlalu layu. Kita masukkan pula sedikit garam dan sedikit maggi cukup rasa. Kita pulang ya, kalau nak bubur Ajinomoto pun boleh. Kita rasa dulu kalau kurang garam baru kita tambahkan garam. Kemudian kita peras sedikit ya lemon ya. Kemudian kita masukkan sedikit lada hidup eh. Lada hidup hijau. Dan bolehlah kita rasa eh. Kalau rasa tak cukup asam kita boleh tambahkan. Dan kalau kurang garam pun kita boleh tambahkan sedikit. Kemudian kita tunggu sekejap. Sehingga ikan tadi ya betul-betul masak. Nampaknya asam pedas kepala ikan salmon telah pun siap dimasak. Ya, masak yang paling ringkas ya dan yang paling mudah. Bolehlah kita hidangkan. Jangan lupa ya like dan subscribe. Selamat mencuba. Terima kasih.